menjelang perhelatan balap Motor World Superbike atau WSBK 2022 pada 11 sampai dengan 13 November mendatang, sirkuit Mandalika NTB makin ciamik. Pemilik sirkuit Mandalika Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bersama anak usahanya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mematangkan persiapan di lokasi acara. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut WSBK Indonesia 2022 pada November mendatang terus dilakukan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, pihaknya sudah menyelesaikan beberapa track improvement sirkuit Mandalika untuk gelaran World SBK Indonesia 2022. Untuk World SBK Indonesia 2022, ada track improvement yang mencakup beberapa hal yang memang keharusan dan sumbang saran dari Dorna. Perbaikan di sirkuit yang berdiri di Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB ini, yakni pelebaran runoff. Contohnya ada di tikungan 1, runoff sudah dilebarkan lagi, lalu ada di tikungan 16 dan 10. Pelebaran ini sudah 100%. Kerb atau jalur yang berada di sisi samping sirkuit Mandalika juga sudah diubah. Pihak MGPA sudah mengubah kerb sirkuit dari jenis reguler menjadi Misano. Ini ada di tikungan 5 dan sudah 100%. Karena ini sudah sesuai keharusan dari Dorna Sport. Bukan cuma itu, MGPA juga telah memulai proses lapis ulang permukaan atas aspal sirkuit Mandalika yang dimulai 16 Oktober ini. Lapisan ulang aspal sirkuit Mandalika diklaim bakal semakin kuat dan menggigit. Kerjaan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika yang dimulai Minggu 16 Oktober 2022 ini mencakup keseluruhan lintasan. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyadi Satria mengatakan, aspal baru sirkuit Mandalika bukan lagi berteknologi stone mastic aspal atau SMA seperti sebelumnya. Mengikuti masukan dari Dorna Sport dan mengikuti kebanyakan standar sirkuit di dunia pakai apa, itu yang akan dipakai. Pihak MGPA sendiri belum menjelaskan mengenai detail teknologi yang dipakai pada aspal baru sirkuit Mandalika ini. Selain itu, sumbang saran Dorna untuk sirkuit Mandalika yang disebut tidak menjadi keharusan, yaitu soal pengecatan. Yang belum tinggal pengecatan, belum tahu apakah nantinya dicat motif batik Sasambo, Visit Indonesia, atau Visit Lombok. Semua masih belum dicat karena desainnya belum final. Pengecatan ini lebih ke kosmetik agar sirkuit cantik dilihat. Perbaikan sirkuit Mandalika untuk ajang World SBK Indonesia 2022 diharap rampung dalam sepekan ke depan. Mudah-mudahan 7 hari ini bisa selesai sesuai jadwal kalau cuaca bagus. Jadi masih punya waktu yang cukup panjang.